Cerita sikit lah tentang pengalaman awak. Pengalaman saya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam episod yang ke 7. Kita dah nak ujung-ujung dah ni. Kan? Bagi projek filem Mandiri Merandur Jeruh di Kaki Langit. Okay. Action. Kisah di balik tabir. Okey, episod kali ni selepas aku berkongsi pasal produksi, pasal kru dan reki, ekosistem, hari ni aku nak berkongsi tirai pra-produksi. Bagaimana aku memilih penyunting. Okey. Okay, untuk pengetahuan semua, prinsipal bikin filem ni perlu dipahami bahawa penulis menulis, okay? Penulis menulis cerita, kemudian cerita yang dia tulis tu akan diberikan kepada pengarah untuk dijadikan cerita. Okay, dan fasa menulis dan fasa membikin selesai. Dia masuk pada fasa bercerita. Jadi penyunting adalah the storyteller. Penyunting adalah orang yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat kritikal cara dia melihat setiap rushes yang ada dan bagaimana dia memahami naskah, skrip dan bagaimana dia menterjemahkan itu dalam bentuk visual. Dan memilih penyunting adalah satu perkara ataupun satu fasa yang sangat-sangat aku tak suka. Kerana kalau boleh aku nak sunting cerita tu sendiri, tapi memikirkan bahawa aku perlu memberi peluang kepada penyunting-penyunting yang ada untuk menunting filem ini. Jadi aku telah menyerahkan tanggungjawab itu kepada penyunting pertama. Okey, yang dia secara awal, pada awal, pada peringkat awal ni memang beria-ia nak bekerja sama. Dan pada waktu yang sama juga aku dah pada tahun 2019 itu aku dah mula sibuk dengan fasa tanda aras bagi projek yang patutnya aku capai. Okay, maksudnya projek pembikinan filem Merandur Jeruh ni adalah fasa pertama dalam projek Room and Level, yang mana pada peringkat itu dia ni adalah peringkat awal pembangunan ekosistem bikin filem mandiri yang telah kurangkakan. Jadi aku dah masuk ke tanda aras yang kedua, iaitu pengenalan terhadap perniagaan bikin filem. Jadi aku berurusan dengan rakan-rakan dari Indonesia, daripada Jepun, yang aku bawa ke selatan dan akhir Johor untuk berkongsi pengalaman mereka dalam menghasilkan filem mandiri, independent filmmaking dan independent film business. Dan aku terpaksa serahkan 100% kepada penyunting yang pertama. Dan aku terus tak ambil tahu tau. Dan aku nak bagi dia ruang, bagi dia ruang untuk memahami, untuk menyelami diri dia sendiri, bagaimana dia nak bercerita. Inilah aku tamat projek fasa kedua dan fasa ketiga untuk beberapa projek. Sehingga fasa ketiga aku telah berjaya bersama dengan 4 buah sekolah di Johor mewujudkan komuniti atau kelab kira-kira di sekolah. Dan aku sekolah angkat, aku kongsikan
falsafah filem, cara bikin filem, cara bikin buku di sekolah. Itu adalah pasal-pasal yang dan selepas itu barulah aku kira waktu tenang, jadi aku berjumpa dengan penyunting yang pertama dan dan waktu dia mengatakan dah lama dah siap, tapi dia tak kontak aku kan. Dan sama-sama kami preview hasil kerjanya dan aku hanya mampu tersenyum kerana aku tak expect yang seorang yang ada pengalaman katanya dalam menyunting drama TV katanya kan, dan hasil yang aku terima adalah drama TV. Maka aku nyatakanlah yang aku tak puas hati dengan hasilnya itu dan di atas persetujuan kami pada awal-awal masa aku menyerahkan rahsias, dia menerimalah apa yang aku kata dan alhamdulillah aku berjumpa dengan penyunting kedua yang sama juga prosesnya, hasilnya bukan tambah baik tapi semakin aku tak faham apa yang dia cuba sampaikan daripada sebuah penceritaan yang sangat mudah diceritakan menjadi satu penceritaan yang kompleks. Kan, banyak lompat sana, banyak lompat sini, banyak yang dipotong dan aku rasa bukan itu yang aku nak capai. Dan setelah sesi itu berlaku, sesi menonton dan sesi membuat ulasan, penyunting kedua pun menerima dengan hati yang terbuka komen-komen aku. Dan berlaku satu fasa yang agak lama untuk aku melihat kedua-dua hasil penyunting tadi, apa yang perlu diubah, apa yang perlu aku buat. Dan aku berkenalan dengan seorang penyunting baru grad daripada sebuah universiti dan nak mencuba penyunting. Dan hasil yang dilakukan agak baik, tapi kerana pengalaman menyampaikan cerita dia tidak sampai. Namun diperkenalkan oleh seseorang akan lama mengatakan ada seorang ni dia suka menonton filem, dia suka bercerita, dia banyak buat suntingan-suntingan pribadi. Dan aku tengok hasil kerja dia di YouTube dan kami berjumpa dan tanpa basa-basi, maksudnya macam ada connection, aku memberi semua hasil-hasil suntingan daripada yang penyunting pertama, kedua dan ketiga kepada beliau dan katakan kau cubalah hasilkan sesuatu yang kau rasa boleh buat. Dan dia mengambil masa lebih kurang 6-7 hari, tak sampai 10 hari. Dan aku bagi masa tempoh 10 hari. So, dia mengambil masa dalam tempoh telefon aku, WhatsApp. Dia kata dah siap. Dan waktu tu pun dah kita dalam tempoh PKP. Kita dalam tempoh pandemik. Dan kami berurusan melalui WhatsApp dan Messenger sahaja. Dan dia telah upload footage yang dia telah convert, kami tonton di platform Vimeo. Dan aku suka dengan hasil dia. Dan aku rasa dia dekat dengan apa yang aku nak capai. Dan itulah hasilnya. Dan aku mengambil kembali final suntingan tu dan aku mulakan proses grading dan tanda correction. Dan aku mulakan proses membina skor muzik dan lirik bunyi. Dan pada bulan, aku dapat balik benda tu pada Januari 2021. Dan aku menyiapkan keseluruhan filem pada bulan awal bulan Jun. Dan kerana apa aku siapkan pada bulan Jun, kerana aku perlu submit filem itu ke sebuah filem festival di Singapura. Jadi apa yang aku kongsikan hari ini itu yang berlaku sewaktu fasa pra-produksi. Maka tamatlah kisah dari wayang meranduk buruh
kaki langit. Daripada episod yang seterusnya, aku akan kongsikan sinema, apa sinema pula kan, alam sinematik jejak mudat. Apakah alam jagat, alam sinematik jejak mudat ini? Dan aku akan kongsikan tadi tajuk yang aku rasa working title, tajuk kerja sahaja. Kerana Meranduk Geruh di Kaki Langit adalah tajuk final dia didapat pada bulan ini. Okey, so kita jumpa pada episod seterusnya, episod yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut Opera juga. Okey Blood, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okay Blood, enjoy. Opera juga. Salute.